Aisyah Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas Canon EOS GIS X5, spesifikasinya dan cara pemakaiannya, kemudian letak-letak tombolnya seperti itu. Jadi Canon EOS GIS X5 ini hampir sama dengan Canon 600D dari segi baterainya, dari segi tampilan, kemudian slot memory, kemudian untuk fungsinya itu hampir sama dengan Canon 600D. Buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini dan like video ini. Kemudian share ke teman kalian yang lagi membutuhkan. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke teman-teman, seperti ini tampilan Canon EOS GIS X5. Jadi Canon EOS GIS X5 ini hampir sama dengan Canon 600D. Ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada tombol shutter. Kemudian di sini ada ring penggerak. Dia bisa buat gerakin, bisa ganti shutter speed atau diafragma, kemudian ISO. Di sini ada tulisannya ISO dan display. Di sini untuk powernya, untuk switch on atau off. Kemudian di sini ada mode-modenya, dari mode foto, kemudian mode video, seperti itu ya. Terus tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan menu, info. Info ini bisa melihat info foto kalian, shutternya berapa, diafragmanya berapa. Di sini ada live view. Jadi ini bisa mindahin untuk ke LCD atau dari pindah. Di sini ada untuk zoom in atau zoom out. Di sini yang ini untuk tombol untuk memilih di tampilan di sini. Kemudian di sini ada tombol kanan, kiri, atas, bawah untuk menggerakkan, dan ini untuk OK. Di sini ada ikonnya untuk continuous, kemudian ada timer juga. Di sini yang ada icon video ini untuk melihat hasil foto kalian, dan di sini untuk hapus. Oke, pertama-tama kita buka dulu tutupnya. Tutup kamera, tutup lensanya, mohon maaf. Dan kita bisa nyalakan dengan switch tombol ke on. Nanti dia akan nyala seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, berarti dia lihatnya dari viewfinder. Kemudian untuk memindahkannya, biar tampil di LCD, gimana hasil foto dari lensanya, gimana hasilnya lensa itu menangkap gambarnya, kalian bisa lihat di sini ada tombol ini, kalian bisa tekan aja. Kemudian di sini ada tombol ini untuk mengatur fokusnya dari viewfindernya. Biasanya kalau kita lihat dari sini, terkadang ada yang matanya minus, itu di sininya itu kurang jelas. Ini bisa diatur di sini. Mau di plus atau minus, seperti itu ya. Kemudian di sini ada untuk flashnya. Dan di sini untuk biasanya itu mengecek diafragmanya. Kayak kalau kita mau mengecek autofocusnya itu bisa atau enggak, diafragmanya itu bisa atau enggak. Di sini tombol ini untuk melepas lensa. Dan lensanya kita pakai lensa bawaan dari kamera 1855. Di sini yang biasa, bukan yang STM. Bisa tahu bedanya ya. Kalau ini biasa, kalau STM kan untuk fokusnya di sebelah sini. Dan ini ada autofocus dan monofocus switch tombolnya. Di sini untuk stabilizer on dan off. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Di sini tampilannya ada untuk shutter speed. Di sini diafragma dan di sini untuk ISO. Untuk ISO maksimalnya, maksimum dia 6400. Di sini bisa kita setting auto kalau kalian masih belum bisa untuk setting manual. Kalau kalian mau tahu gimana cara setting manual untuk kamera DSLR atau Canon, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya.
Di sini untuk shutter speed, kalian bisa pindah. Jadi semakin tinggi, dia akan semakin cepat penangkapannya, tapi bisa menghasilkan efek yang semakin gelap. Jadi bisa kalian imbangi dengan ISO dan diafragma. Itu fungsinya untuk segitiga exposure. Biasanya minimumnya kalau pengambilan ya 80, atau kalau untuk video kalian bisa pakai 30. Jadi ini untuk diafragmanya, diafragma maksimumnya 3,5. Dan untuk minimumnya dia sampai 22. Jadi ini ada untuk white balance. Kalian bisa pakai daylight atau auto white balance. Jadi dia udah menyesuaikan. Di sini kalian bisa pakai cloudy, tungsten light, dan white fluorescence light. Ada flash. Kemudian di sini custom. Kalian bisa pilih kalau custom. Oke, kita bisa kembali. Dan yang sebelahnya white balance ini bisa kalian tekan di tombol ini ya. Oke, ini untuk continue shooting. Continue shooting ini untuk tangkapan yang beruntun. Kalian bisa pilih continue shooting kalau kalian lagi membutuhkan untuk tangkapan yang banyak. Misalkan kalian foto waktu loncat nih, kan pasti butuh momennya kan. Yang pasnya tuh yang mana? Kalian bisa pakai itu. Dan kalian bisa pilih ini untuk self timer atau remote control. Kalian bisa pilih berapa detiknya. Di sini ada self timer juga. Ini untuk mengatur single shooting, cuma satu kali tangkapan. Kemudian ada, udah, itu aja. Kalau di EOS Kiss X5 masih ada single shooting, continue shooting, self timer, kemudian ada self timer aja. Kemudian di sini ada RAW, di sini untuk format foto kalian. Dan buat kalian yang mau coba di mode auto, kalian bisa pilih ini. Jadi di sini ada AFP, aperture priority. Kemudian di sini ada shutter priority. Di sini ada program AE untuk auto setting. Auto setting shutter atau shutter dan aperture. Kemudian di sini full automatic shooting mode with auto scene detection. Jadi ini untuk yang keseluruhan. Di sini ada yang flash off. Buat kalian yang nggak mau pakai flash, kalian bisa pakai. Kalian bisa pakai mode ini. Di sini ada creative auto dan ada portrait. Kalau kalian lagi mau ngefoto objek manusia, objek orang. Ada landscape untuk pemandangan, jadi fokus di background aja. Ada close up dan juga ada sport, night portrait, dan ada mode video di sini. Kalau mode video ada langsung tampil seperti ini. Oke. Kemudian kalian bisa pindahin lagi ke mode manual. Seperti ini. Untuk melihat hasilnya kalian bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, untuk tutorial Canon EOS Kiss X5 sampai sini dulu. Dan buat kalian yang mengajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Semoga bisa membantu kalian. Buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Subscribe video ini untuk bisa mengetahui update video kita yang terbaru. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Saya Aisyah, pamit undur diri.